Halo guys, balik sama Shinchan. Wah, depan kita sudah ada mie yang akan kita santap. Ini bakmi Emak Jo. Emak Jo ya, ini J-O-O ini. Nah, ini kita beli tadi ada dua. Ini bakmi keritingnya dan keriting spesial. Jadi kalau keritingnya itu seperti ini ya, keriting sayur. Terus ini gak halal ya guys, ini karena ada campuran ayam dan babinya. Terus apa bedanya dengan spesial? Spesial seperti ini. Ada ikan apa tadi? Kempiang. Gitulah. Inilah intinya. Nih. Wangi banget. Wangi banget nih ikannya. Semerbak banget wanginya. Tuh, lumayan ya. Dapat 6 potong ya. Jadi dia kayak bulat gitu, terus dapat 6 potong ini, terus dapat bakso 2. Kayaknya itu aja bedanya. Di sini udah gua campur sambal dikit di sini sama favorit, my favorit cabai ya. Terus kita cobain deh, dapat kuah juga kuahnya, tadi beli 2 cuma jadi 1 tadi seperti ini. Nah, kita cobain dulu. Kuahnya sih standar ya, ya asin gurih gitu doang sih, sama wangi-wangi daun bawang, nggak terlalu pekat juga kuahnya rasanya. Siram dikit sini ya. Dalam panuknya. Mie-nya nggak terlalu kecil juga ya nih kelihatannya. Standar ini. Mau nggak ikannya? Dulu deh. Tempatnya kayak kardus gitu, tapi sini kayak lapisan apa namanya? Lapisan apa namanya? Kertas nasi gitu ya. Terus dikasih plastik lagi sih. Oke sih. Oke lah, langsung saja. Dari Kimi, simit mungkin kita cobain mie dulu. Siapa? Oke juga sih mie-nya, nggak terlalu lembut dan masih agak sedikit ya. Rasanya lebih kalah asin, asin gurih gitu dong. Mungkin toppingnya ini yang bikin ini kali ya, kita coba ikannya. Nggak sampai kali ya. Mana ya dagingnya? Ini pengen cobain sih dagingnya. Ini ayamnya. Ini ayamnya sih enak sebenarnya. Enak-enak dagingnya. Ini babinya ya, biasa lah. Oke. Oh iya, yang spesial itu 35.000, yang ini 24.000 yang biasa itu. Di Grab ya, harga Grab ya. Rasanya. Rasanya gitu juga, tapi standar lah. Harga segitu jadi ya begitu. Yang itu gak masak bakso yang mahal. Gitu kok ya. Memang ada yang kurang apa ya, kurang gurih atau apa ya kayaknya. Maksudnya tuh
cenderung asin dan minyak itu aja sih, wangi gitu. Ini juga enggak sampai gurih mana. Tapi ini enak, aku suka. Ini juga suka. Mantap ya. Oke. Kalau saya itu aja. Jadi kecimbalan dari gue sih ini tekstur mie-nya udah cukup oke lah. Lumayan lah, enak juga sih. Kalau kita ngomong seharga ini ya, seharga ini dengan mie seperti ini, terus ya lumayan sih, lumayan oke lah menurut sih ini aja. Cuma memang nggak spesial banget, itu aja sih. Itu dia bakmi dari Mak Jo. Jangan lupa like, subscribe, komen.